Perkenalkan, nama saya Marsyanda Dewi Cinta Maharani. Sekolah saya di SDN Banyuwangi 3 Surabaya, nomor peserta 382. Kali ini saya ditemani oleh Mama, Papa. Saya mau mengajak kalian mengikuti aksi proyek lingkungan dan aksi keluarga Zero Waste. Melaku-melaku nang Tunjungan Plaza. Hai Sobat Hijau, ikuti terus aksiku ya. Judul proyek saya yaitu Dalang Bot-Bot Tutul Kaper, yang artinya daur ulang botol bekas, tutup botol, dan jangan pecah. Alasan saya memilih judul proyek tersebut karena saya melihat tumpukan sampah di lingkungan sekitar, sehingga mendorong saya untuk membuat karya yang memiliki nilai jual. Pencapaian saya saat ini, saya sudah memanfaatkan 300 botol plastik bekas, 500 tutup botol, dan 3 tas kain perca. Semuanya sudah saya buat karya, sebanyak 549 karya dalam 27 jenis karya. Yang kedua, saya sudah bersosialisasi kepada 100 orang. Yang ketiga, saya sudah membuat 4 permen dari botol plastik bekas, hiasan meja dari botol plastik bekas, dan masker. Dan juga masih banyak lainnya. Saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.030.000. Jadikan suatu karya unggul dengan masa pandemi ini, kita harus tetap produktif ya teman-teman. Hari ini saya akan membuat jepit dari tutup botol. Ikuti prosesnya ya. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu lem tembak, kain flanel, gunting, kardus bekas, tutup botol, benang jahit, pita, jepit dan bros, dan juga hiasan. Langkah pembuatan yang pertama, kita gunting kain flanel menjadi lingkaran. Lalu kita jahit pinggir-pinggirnya dan kita masukkan tutup botolnya. Lalu kita serut dan kita lem kain flanel ke kardus yang sudah dipotong. Dan tempelkan tutup botol tadi yang sudah kita masukkan ke kain flanel. Dan hias, dan sudah jadi. How to save water, and let me show you how to make the world a better place. Dalam penerapkan aksi keluarga Zero Waste, kami sekeluarga biasa melakukan yang pertama, membawa tempat makan dan tempat minum jika bepergian. Yang kedua, membawa tas ramah lingkungan jika sedang berbelanja. Tiga, menyiram tanaman dengan air leri. Yang keempat, mengumpulkan jelanta untuk disetorkan ke bank beruang. Yang kelima, mengumpulkan botol bekas, tutup botol, dan kain perca. Dalam mencegah penyebaran virus corona, kami sekeluarga biasa melakukan yang pertama, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Yang kedua, membawa masker dan hand sanitizer ketika keluar rumah. Tiga, minum vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Keempat, menghindari kerumunan. Surabaya.
sekian dan terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya bersama keluarga di rumah. Salam bumi, pasti lestari. Dadah.